Kenapa ya video klipnya kabur itu idenya si Alex sama Johan sama timnya apa itu Alex Chuck Stewart ya. Jadi pas gua meetingin video klip, tahu-tahu udah ada sih rencana kayak gitu, jadi ya gue ikutin aja. Kalau Tuta sih udah teman udah lama ya, dari dulu main skateboard di mana tuh ya, di Kemang ya, nggak salah ketemu kita. Lu kan di Kemang ada skatepark, gua kenal Tuta di situ. Terus Tuta sempat bikinin video klip buat band gue yang satu lagi, itu band hardcore. Terus dia bikinin, kita serahin aja ke dia, udah percaya aja dia, memang ngomong canggih sih orangnya, otaknya nggak tahu tuh isinya apaan. Nah kalau abis itu sempat bikin video klip buat Byte juga di album Byte yang pertama, itu Menulis Lagu Cinta, itu juga Tuta yang bikin. Sama pokoknya Tuta yang handle, ya udah storyboard semuanya kita nggak mau tahu, udah dia yang bikin. Cuman hasilnya ya oke banget. Nah pas kita keluar album kedua ini kan harus bikin video klip lagi tuh, agak mikir-mikir juga sih sama temen-temen band yang lain, mikir mau bikinnya gimana ya. Kayaknya bosen deh kalau misalnya kita main ngeband terus di shoot, bosen. Nah terus gue ada temen juga namanya Johan, dia tuh chalk artist, sama udah temen udah lama juga, main skate dari tahun 90-an malah, udah lama banget nih, gue udah percaya banget gambarnya tuh bagus banget. Nah terus jadi gue idein aja, lu bikinin ini dong video klip cuman pakai kapur, kayaknya unik deh, belum di sini belum ada yang bikin gitu. Terus ya boleh gitu ya. Dan pas lagi main di Senayan gue ketemu Tuta juga, cuman Johanan jago gambar, kalau Tuta jago konsep tuh, gue gabungin aja. Jadi yang ngedirect itu Tuta, karena pas lagi nyari-nyari gitu ternyata Tuta ambisius juga gitu untuk ngerjain klip ini gitu. Dan tadinya konsep yang dari gue tuh super simple, cuman kayak ngetik si teman kita si Chalk the World-nya untuk bikin gambar. Tapi akhirnya dia mau ngerjain yang stop motion, tadinya agak serius nih gitu mas, karena kalau stop motion pasti kan akan lebih ribet dan akan lebih makan waktu gitu. Tapi again, untuk hasil yang maksimal, akhirnya Tuta dan si Johan yang dari Chalk the World kayak why not, jadi ya udah kita sebagai Byte sih seneng aja ya, karena yang penting resultnya oke. Video klip ini video klip Byte yang saya buat untuk kedua kalinya. Yang pertama itu mungkin sekitar 5 tahun lalu. Ya seru kan, maksudnya Johan juga kayak temen gue udah lumayan lama juga. Gue kenal sama Johan, gue juga tahu karya-karya Johan kayak gimana. Gue suka banget pakai kapur. Kenapa kapur? Karena simpel. Lu bisa beli di warung, nggak perlu mahal-mahal, terus nggak kepikiran orang. Workflow pertama adalah yang penting syuting dulu, yang penting kita punya gambar dari bandnya dulu, kita syuting dulu. Dari syuting materinya banyak tuh, diedit dulu. Setelah editing itu kita pakai proyektor untuk guide. Dari guide yang ada itu, Johan sebagai chalk artisnya, dia menerjemahkan gambar yang udah gue ambil menjadi bahasa dia. Banyak spontanitas. Untuk storyboard spontanitas tapi berkreasi. Salah. Spontanitas tapi punya ide. Spontanitas beride. Semua yang ada di dalam sini ya benar-benar spontan sih, benar-benar yang kayak hari ini mood gue lagi kelabu nih, ya udah tiba-tiba bikin sesuatu yang kelabu gitu, tiba-tiba mood gue lagi seneng nih, tiba-tiba bikin sesuatu yang lebih fun. Kita udah sebulan dari 14 Januari. Dari 14 Januari sampai 14 sekarang tanggal berapa ya? Ya sekian lah pokoknya tanggal sekarang. Gue udah ngelakuin kira-kira hampir 2000 gambar lah. Dalam waktu, dikasih waktu cuma sebulan 2000 gambar. Satu hari, kadang-kadang 50, kadang-kadang 40, kadang-kadang cuma 12 juga ada. Mampus. Selama bikin-bikin ini hampir setiap hari sih kayak kesini.
buat supply-supply, bantu supply ini kapur nih, ini udah berapa ribu kali ini begini nih kotak. Kalau mau dikasih tahu, gua udah menghabisin berapa kapur? 2375 kapur. Batang kapur. Batang kapur. Bentar lagi gua akan beli gunungnya. Oke. Okay? Kenapa tidak pernah melihat kamera? Karena saya lagi ngedit deadline, man. Sebenarnya ngeditnya lebih apa ya, lebih penyempurnaan aja sih. Jadi kan ada beberapa ya namanya manusia ya kan, tiba-tiba digambar ada giginya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, ntar ada kacamata ya gitulah maksudnya, tapi tipis-tipis doang sih maksudnya. Kayak sebenarnya orang pun nggak bakal lihat juga sih, yang lihat itu kita yang udah sering lihat gitu. Tapi ya namanya pengen sempurna ya dirapi-rapin lagi aja, kayak di photoshopin. No computer graphic at all so in Photoshop. Cuma untuk memperbaiki frame by frame. Jadi nggak ada motion graphic apa-apa. Nggak. Gue mau, kita mau. Nggak sih, ini lebih gue. Gue mau pure stop motion animation. I love that. Sejauh ini udah lihat. Dan itu keren banget. Agak melebihi ekspektasi karena tadinya juga belum kebayang kan misalnya kayak akan stop motion yang kayak gimana gitu. Ternyata emang keren banget jadinya, agak melebihi ekspektasi sih. Gua salut sama Om Johan sama siapa? Hey Tuta. Waduh, luar biasa. Thank you, man. Oke sih. Ya ngejar waktu tapi kan hasilnya harus detail. Jadinya dia ngerjainnya harus yang ya harus rapi banget sih, tapi bagus kok. Keren. Wah, ini sih ngelihatnya aja capek ya. Cuman mereka ini emang kayaknya emang passionnya tuh emang udah gokil, kayaknya nggak ada capek-capeknya gitu. Yang lihatnya aja capek, cuman hasilnya juga keren banget sih. Emang ini masih sejati nih di belakang gue. Selamat buat Byte untuk album keduanya. Sukses terus. Nikmatin video klipnya. Dilihat saja video klipnya, silakan dinilai, silakan dikomen kalau misalnya sudah ada di YouTube. Di like. Enggak perlulah, kalau enggak suka ya enggak suka, tapi kalau enggak suka kalau bisa ya komen enggak sukanya di mana. Mungkin kritik Anda akan membangun kita dan membuat kita bisa lebih baik. Tai, tai. Tai enggak? Rock show biasa kan itu.